Wakil Ketua Komisi 3 DPR Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa tidak setuju dengan pernyataan anggota Komisi 3 Fraksi Partai Demokrat Benny Kaharman yang mengusulkan agar Jenderal Listio Sigit Prabowo dihentikan sementara dari jabatannya sebagai Kapolri. Menurut Desmond, dengan dinonaktifkannya Kapolri tidak menjamin proses penanganan kasus kematian Brigadir J menjadi lebih baik. Dirinya pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kapolri saat ini, karena ia menilai terbongkarnya kasus Brigadir J merupakan kemauan dari Kapolri sendiri untuk memperbaiki citra di internal kepolisian maupun di mata publik. Pembenahannya kan tidak bicara person, ya. Tidak bicara person. Kita lihatlah, apakah dengan diganti Kapolri akan semakin baik, kan belum tentu juga. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Ya kalau saya pribadi, apapun ini luar biasa. Ya. Kalau saya jujur aja, saya apresiasi gitu loh. Kalau diganti orang baru, apakah sama seperti yang sudah berjalan hari ini, kan ada pertanyaan. Kalau saya sih tidak terlalu setuju lah kalau diganti. Atau bahasa lain, ya selama ini menuju ke arah perbaikan, kenapa Pak Sigit diganti? Jangan-jangan yang mengusulkan Pak Sigit diganti agar ini tidak terbuka, malah bisa begitu kan? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.